pertandingan terakhir perebutan juara ketiga Liga 2 tahun 2017 itu salah satu momen yang berkesan buat saya, karena sudah lama PSIS berada di Liga 2 dan akhirnya bisa naik ke Liga 1. Kembali kali ini sebuah umpan. Edian Padang. Sekali ceritanya. Sedih guys. Komar, Hari Nur Yulianto, secepat kilat gerakan penyerangan dari kombinasi Komarudin menampil di sana Bruno Silva, namun Hari Nur Yulianto mengkombinasi dua pemain pengganti melayangkan bola idea di kapten tim Mahesa Jenar untuk membuat PSIS Semarang kembali unggul. Kalian tetap loyal terhadap PSIS Semarang, tetap dukung PSIS Semarang dimanapun berada, dan jangan pernah meninggalkan PSIS Semarang walaupun dalam keadaan sesulit apapun.